Kita akan mengadakan secara live, tontonan secara live, pertemuan antara Abang Salim dan Encik Hadi yang juga pihak pengurusan MP Music Valley. So dalam kali ini Abang Salim, Encik Salim akan meminta pihak Music Valley untuk minta maaf ke atas kekecohan yang berlaku ini. So, Encik Hadi boleh komen. Assalamualaikum, saya Hadi daripada MPN Productions. Saya ingin memohon maaf secara terbuka. Saya tidak menyangka kenyataan interview semalam telah melukakan hati Abang Salim, dan saya memang benar-benar ingin memohon maaf daripada syarikat rakaman MPM Productions, di mana tujuan promosi memang ada menyangkut nama Salim dalam tujuan promosi lagu terbaru artis baru Safiq Farhain. Memang ada terlibat secara tidak langsung nama Abang Salim. Jadi kami ingin memohon maaf sebesar-besarnya kepada Abang Salim dan pihak pengurusan Abang Salim. Dan terlebih lagi semalam akibat video yang telah melalui salah satu portal media online menyiarkan interview saya bersama Safiq Farhain berkenaan permohonan maaf saya. Tapi saya kurang satu statement yang menyatakan kami pihak MVM memohon maaf berkenaan penggunaan nama Abang Salim untuk tujuan promosi. Kami ingin memohon maaf seandainya itu melukakan hati, dan saya secara tidak langsung apabila tajuk daripada berita tersebut melukakan hati Abang Salim, terbanyak komen yang melukakan Abang Salim. Saya sendiri sebagai peminat Abang Salim, seorang legenda, bukan artis, melukakan sekali pasal Abang Salim, sebenarnya kau melukakan semua family Abang Salim, semua yeah. Kan? Saya secara tidak langsung pun memalukan semua keluarga Abang Salim. Jadi apabila saya pun kat jualan telefon pagi tadi menyatakan bahawa adlet komen, saya terbaca komen, memang sangat banyak komen yang menyudutkan Abang Salim. Saya memohon daripada peminat-peminat industri muzik tanah air kita ini menghormati legenda kita. Apa pun berkenaan masalah antara Abang Salim dan keluarga beliau, biarlah itu urusan beliau. Dan kami di sini akan terus memfokuskan Safiq Farhain dengan tidak menyentuh lagi nama Abang Salim dalam apa-apa promosi kita dari ini ke hadapan. Saya harap dengan pernyataan ini tidak ada lagi, akan lagi terjadi kebocoran daripada pihak media yang cuba membantu mengkeruhkan lagi suasana. Jadi banyak sekali pihak media yang call saya untuk interview, saya cakap semua postpone. Jadi apa-apa pun berkenaan Safiq pun kita akan post hold dulu. Harap pihak media memahami situasi kita sekarang. Saya kita ingin yang terbaik untuk Abang Salim dan kesihatan dan juga maruah keluarga beliau. Sekali lagi saya sini ingin memohon maaf kepada Abang Salim, keluarga Abang Salim yang telah berlaku sekarang ini, banyak yang telah melukakan hati Abang Salim dan juga peminat-peminat Abang Salim. Okey, Abang melalui permohonan maaf Encik Hadi ini, adakah Abang menerima permohonan maaf? Ya. Okey, kita tunggu Kak Julia. Panggil yang jambat hitam tadi. Aku tak nak cakap. Tapi dalam situasi hari ini, ada kabar rasa benda dah settle?
dengan permohonan maaf oleh pihak Masjid Beli? Senang macam tu. Saya macam tu sebab baru orang sebenarnya tercemar. Okey. Tak, aku duduk sana. Orang lain dah pula bercakap. Saya tak boleh. Saya memang tak boleh fighter. Sini. Okey, nama. Ni Ira. Okey, Ira mewakili ayah Salim kan. So, dengan permohonan maaf yang diberikan oleh pihak Masjid Beli, apa-apa Ira punya komen? Ira nak cakap kat sini, alhamdulillah keadaan seperti yang kita inginkan. Dan Abang Adi dengan secara terbuka dan Masjid Beli, dekat carakan Masjid Beli. I would like to appreciate juga sebab Abang Adi berlaku profesional di sini dan juga Masjid Beli tidak melarikan diri dan sebagainya. So kita anggap mereka profesional. Mereka dah lalai, tak sok sangat nak glamour. Dan daripada perkara-perkara yang terjadi tu, mungkin ada salah sikit faham di antara kedua-dua belah pihak. Tapi saya anggap insyaAllah selepas ini, mungkin selepas permohonan maaf dan juga selepas apa yang diluahkan oleh ayah sendiri dan juga ibu, harap semua netizen terutama sekali. Kadang-kadang pihak kami di sini berlaku, tiada berlaku apa-apa, tetapi orang-orang lain yang mengeruhkan keadaan dan sebagainya. Menukut nambah dan sebagainya. Dan saya harap selepas ni semua boleh berkata yang baik-baik. Dan terutama sekali untuk Syafiq Farhan pun boleh berdiri di bakat sendiri. Dan juga ayah pun terus bernyanyi kerana dia legenda. Dan bukan saya nak cakap dia legenda ke apa, tapi kita sama-sama dalam industri, sama-sama cari makan, sama-sama menghormati antara satu sama lain. Tidak lagi mengeruhkan lagi keadaan ini sebab Abang Adi pun dah memohon maaf dan pihak MVM pun sudah melakukan apa yang terbaik. Dan juga Mama macam mana? Okey? Akak, so dalam keadaan ni akak dah menerima permohonan maaf. Walaupun keadaan macam ni, diorang memohon maaf, tapi kalau saya masih dengar lagi ada orang menghina Salim, saya juga tidak teragak-agak lagi akan mencari Muzik Beli, iaitu Hadi. Sekian, terima kasih. Okay, I love you. Kita mencari muzik-muzik video di laman-laman YouTube tu akan dibawa keluar kembali ke macam mana yang ada kaitan dengan Salim semua tu? Seandainya itu daripada Muzik Beli dan itu keinginan daripada pihak Salim, kita akan ikuti. Apapun keinginan Abang Salim untuk membersihkan beliau, kita akan teruskan. Tapi yang saya takutkan adalah apabila itu bukan daripada datang daripada pihak kita, dekat itu kita tidak dapat menariknya lah. Dan saya terima baik, memang saya pun dah bagi tahu dekat Syafiq yang saya juga inginkan akhir berdiri di kaki sendiri. Jadi bukan ini daripada kita bukan ingin menggunakan, tidak ingin menggunakan. Memang saya sendiri fahami dan yakin bahawa orang melihat Syafiq dikenakan Abang Salim, memang betul apa yang dia katakan. Memang kerana Salim, Syafiq menjadi viral. Jikalau bukan kerana Salim, Syafiq tidak akan seperti sekarang. Dan sekali lagi saya mohon maaf berlaku hal ini, walaupun sudah dinyatakan awal-awal oleh pihak Abang Salim dan terlepas juga daripada pihak kita kerana kebanyakan daripada reporter, host menanyakan hal ini kepada Syafiq dan Syafiq tidak dapat mengelak. Tapi dengan saat ini saya dah tegaskan dengan Syafiq bahawa tiada lagi selepas ini kekecohan akan berlaku seperti maksudnya sekarang. Maksudnya ada tak program yang akan menemukan Abang Salim dengan Syafiq untuk sesi mohon maaf ke macam mana? Saya serahkan dengan pihak Abang untuk Salim. Untuk lah Mama nak ada apa-apa? Sebab hari ini ada permintaan daripada Kak Julia juga, tapi Syafiq tidak dapat datang, dia esok baru boleh kerana urusan kerja. So Kak Julia mungkin ada pertemuan dengan Abang Salim dan Syafiq untuk selesaikan cara ini berdepan pula ke? Macam mana? So, apa kerja dia nak datang jumpa lagi terus antara lah artis dia? Tadi ni soalan daripada pihak Insta. Daripada pihak Insta. Mungkin secara peribadi. Kalau dia orang masih nak menghina lagi Salim, saya rasa saya akan teruskan juga dengan cara tak semestinya korang mohon maaf dengan saya, saya tu kata yes. Tapi kalau sebab dah terlalu mendalam korang gara-gara Muzik Beli, rakaman Muzik Beli, dah terlalu mendalam you all hina Salim. Jadi tak semestinya mohon maaf tu berkesan nanti saya berapa lama saya akan boleh lupakan segala penghinaan you all, termasuklah fan Salim dekat Indonesia. Pam. Okay Abang, dalam keadaan ni mungkin ada kata-kata penutup dengan Abang untuk kontroversi ni terus di
terkubur. Sebenarnya kami tak nak kontroversi. Hmm. Buat apa kerja-kerja untuk kontroversi kalau ada album kira. Kalau ada album okeylah kan. Pasti, tapi mana dia masalah sekarang ni, online yang masalah dia dengan aku. Kenapa dia nak buat kontroversi? Kan? Sebab takut album promosi dia tak laku. Lepas ni dah tak ada apalah kan. Lepas ni seandainya kalau okey, kalau Adi okey. Kalau Adi okey, betul daripada hati suci dia minta maaf. Suci dan lembut. Ha, kami tak ada masalah. Tapi jangan ulangi lagi lah. Jangan diulangi lagi benda-benda macam ni. Tolonglah. Ini ambil dalam pintas. Ini adalah kata Adi. Ada satu orang kata nak cakap, ada satu kalau kata Adi. Adi sebagai orang kata professional dalam bidang yang Adi masuk dengan Music Valley ni. Adi kena fikir, Adi bawa nama satu syarikat. Dan Adi nak buat nama untuk glamour, benda-benda yang benda tak sepatutnya tak perlu. Sebab dia pun kan tahu, dia ada kena berbincang dengan siapa. Sebab dia ada pengurus dia. Jadi kalau kata Adi buat satu statement yang boleh mengemuka hati netizen, rasa banyak orang yang tak dapat tahu fakta yang benar, percaya atau tak. So siapa nak tamaki? Sebab dia family, family dah tak larat dah. Bawa ke hospital, patut nak boleh berehat kan. Kita respect lah, maksudnya kita kena respect. Sebab tu orang kata sebagai siapa-siapa pun manager ke apa ke, anggaplah benda saya tanggungjawab korang menjaga company korang. Betul kan? Lepas tu, bukan kata apa, abang nak satu je lah. Kau pandang lah muka orang ni yang dah pernah naik kami si Billy. Itu je aku cakap. Okay, Abang Salim, mungkin kata-kata tadi kepada yang orang yang melemparkan komen-komen negatif kepada abang selama ni. Kata-kata kepada mereka selama ni. Fikir sendiri lah, alhamdulillah. Maknanya saatnya kalau benda tu kau cakap macam tu, maknanya apa yang kau cakap tu, pahala aku dapatkan kau. Pahala kau dapatkan aku. Kan? So, maknanya fikir sendiri lah. Abang kata terus nyanyi, Abang? Abang kata terus nyanyi, insyaAllah. Sebagai doa semua. Yes. Doa daripada kau semua, okey. Abang berbesar dengan Lepas Salim. So, maknanya harap benda ni takkan berulang lagi. So, Kak Julia, mungkin ada kata-kata terakhir kepada mereka yang kata Kak Julia macam-macam batu api and everything. Batu api. Mereka, oh, tak apa. Alhamdulillah, korang cakap aku batu api. Masalahnya, you all ni tak sekolah. Fikir apa punca aku ni jadi batu api. Belajar, kalau tak tahu belajar, datang jumpa saya, belajar kat saya. Saya bacakan yang tertera kat dalam ni sekarang ni. Ada faham? Fikir sendiri. Mau fikir sendiri. Atau dalam keadaan ni, maruah Abang Salim dah kembali terbela ke macam mana? Saya rasa belum. Jangan kau dah hina saya, kau cakap dah terbela. No. Saya akan berbincang cara pribadi dengan Hadi. Macam mana kau nak bersihkan nama Salim? Kau hina saya, tak apa. Not my artist Salim. Na-na-na-na, Terengganu kita. Dan lagi. Okay, kepada artis baru tu, Abang, apa komen Abang untuk dia naik sendiri tanpa menggunakan nama Abang? Tak, kami tak ada masalah apa-apa. Kalau kau boleh nyanyi, kalau kau bagus, baguslah kau. Kalau kau tak bagus, tak baguslah kau. Jangan promosikan dia melalui. Janganlah mana kira pakai. Setengah-setengah dunia lain pun tak ada mana kira. Pakai nama orang ni kan. Dia naik atas bakat dia sendiri. Macam aku dulu. Dah berapa puluh tahun, dah 30 tahun dalam industri kan. Aku panjat sendiri, jatuh. Aku panjat lagi, jatuh. Aku panjat lagi. Alhamdulillah, sustain sampai sekarang. So, kena buat macam tu lah. Abang nyanyi sikit untuk peminat Abang. Lagu apa? Lagu Abang. Tak payahlah bagi Syafiq Panain dia menyanyi. Kau bagai air yang jernih. Dah. Di dalam bekas yang berdebu. Fikir sendiri, tengok lirik lagu tu macam mana. Thank you, Abang. Okay, bye. Love you. Bye. Okay, berakhirnya perbincangan antara pihak Abang Salim dan pihak Music Valley. Diharapnya segala sengketa yang berlaku di antara Abang Salim dan pihak Music dan penyanyi baru yang dikatakan itu berakhir. Terima kasih. Berakhir. No. Kami semua.